Yo guys, welcome back to channel YouTube Bian Body Kit. Dan ini project kita yang ke, ya udah ke puluhan kalinya ya, kita untuk melakukan penggarapan untuk mobil Toyota Alphard tahun 2010. Nah, tahun 2010 mobil ini adalah basic dari versi yang SC ya, yang dimana ciri khas SC itu, nah nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut kira-kira apa sih perbedaannya versi yang SC sama versi yang tipe ATPM-nya. Nanti saya akan kasih tahu juga kepada kalian. Nah, mobil ini sudah kita upgrade menjadikan versi tahun 2023. Jadi otomatis ini lumayan cukup banyak ya lompatnya dari 2010 sampai 2023. Berarti kurang lebih sekitar 13 tahun mobil ini selisih lompatannya. Worth it nggak sih? Nah, yang pasti sangat worth it, khususnya untuk melakukan penampilan lebih mewah lagi ya. Mobil pun jadi lebih muda lagi, yang pasti penampilan pun setelah kita pasangin body kit Modesta akan jatuhnya lebih mewah. Parts apa aja yang diganti? Nah, parts yang diganti adalah dari kap mesin, fender, headlamp, dan juga di bagian bumper. Ada istilah yang dimana tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau misalkan untuk melakukan pengupgradean seperti ini, tak kenal dari progres pengerjaannya, maka kalian seperti ibaratnya beli kucing di dalam karung. Nah, makanya saya akan menampilkan untuk step-step pengerjaannya mobil Toyota Alphard 2010 ini di-upgrade menjadi versi tahun 2023. Oke guys, nah jadi seperti itu ya pengerjaannya. Jadi semua melakukan pemasangannya pun juga plug and play. Dan yang memang untuk melakukan pengerjaan seperti ini, kita makan waktu sekitar ya kurang lebih 3 mingguan untuk melakukan pengupgradean. Kok lama? Nah, memang akan lumayan cukup makan waktu, karena satu, spare partnya lumayan cukup banyak. Nah, yang kedua adalah kita untuk melakukan pengupgradean seperti ini adalah yang paling kita perhatikan adalah dari tingkat-tingkat ketelitian kerapihannya. Yuk kita bahas tingkat-tingkat kerapiannya. Teman-teman bisa lihat juga nih dari sini aja deh. Jadi yang pertama adalah kita harus memperhatikan dari antara jarak sisi kap mesin dan juga di bagian fender. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Dan selain itu juga dari headlamp ya, dari dia punya lampu, antara jarak fender dengan lampu, hal-hal seperti ini juga kita sangat-sangat kita perhatikan. Dan selain itu juga dari garis-garis nut. Nah, ini kan ada nut nih. Nah, seperti ini, kita baik kiri dan kanan kita harus menyamakan ya, karena ini nah seperti ini dia lama-lama bayangan, lama-lama muncul hingga sampai di bagian lampu, kap mesin. Nah, selain itu juga dari garis kap mesin semua, nah hal-hal itu poin-poin yang harus kita jaga dan kita utamakan. Selain itu juga, karena ini dari fender kita ganti dan pasti akan bertemu manis dengan di bagian pintu, jadi otomatis hal-hal seperti ini harus kita perhatikan juga ya. Jadi dari lekukan ya, dari nut-nutnya seperti ini nih harus kita perhatikan, dan juga sampai dari seperti ibaratnya bayangan-bayangan seperti ini harus kita perhatikan. Makanya lumayan cukup makan waktu, dan kita supaya benar-benar hasilnya rapi dan juga presisi. Dan selain itu juga jarak-jaraknya, nah teman-teman bisa menilai sendiri ya untuk hasil pengerjaan di workshop kami. Kalau mungkin kurang jelas juga untuk
resolusi gambarnya kalian bisa menggantikan dengan hasil 4K, karena kita menampilkan untuk hasil 4K setiap hasil-hasil review kita. Nah, supaya lebih keren juga, supaya lebih sporty juga, kita pasangin body kit warna Modelista seperti ini. Jadi supaya lebih kelihatan mewah, nanti tinggal versinya, PR-nya di bagian velg ya. Dan tadi teman-teman juga sudah melihat kita ada pergantian di bagian setir. Nah, yuk kita spill di bagian interiornya. Nah, tunggu dulu. Sebenarnya mobil ini yang tadi saya akan membahas perbedaannya apa? Nah, perbedaan versi yang SC sama tipe G. Yang pertama adalah dari samping. Samping ini kalau untuk versi SC di kelas mobil Alphard dia sudah ada tambahan seperti ini. Tetapi kalau untuk versi yang Velfire dia adalah tipe yang ZG. Ataupun tipe tingginya adalah Audiless ya, versi hal-hal seperti itu yang dimana perbedaannya tinggi. Untuk di bagian eksterior, di bagian interiornya, yuk kita lihat di bagian interiornya kira-kira apa aja sih perbedaannya. Nah guys, jadi perbedaannya yang kita membahas yang lebih mencolok lagi untuk versi yang SC adalah di bagian interiornya itu dia sudah full hitam ya. Jadi kalau misalkan versi ATPM itu dia warnanya biji. Kalau untuk versi yang SC ini dia lebih hitam dan juga dia model warna wood panel seperti ini dia juga lebih beda. Dia seperti kayak semacam ada model konsepnya sama, ada wood panelnya tetapi dia seperti kayak black piano. Jadi ada seperti agak semuk-semuk sedikit. Selain itu juga kita ada melakukan perubahan di bagian head unit menggunakan versi yang Tesla. Karena ini sudah versi yang Android yang terbaru, jadi untuk semua fitur kita bisa melakukan penyadaran di sini. Kita contohnya membuka YouTube ya. Buka YouTube. Buka YouTube. Nah, jadi seperti itu. Cukup kita berbicara, jadi pada saat nyetir segala macam nggak usah repot-repot untuk berkendara, untuk minta bantuan setel, khususnya untuk di bagian penumpang di bagian tengah. Nah, supaya kita untuk melakukan pengendaraan di bagian eksterior kan sudah tampilan baru nih. Nah, di bagian interiornya ini supaya kita juga berkendara lebih suasana lebih baru lagi, otomatis setir kita harus ganti menggunakan versi yang terbaru juga ya. Jadi untuk versi setir ini baik model Alphard dan juga Land Cruiser, Velfire itu pasti modelnya semua sama seperti ini. Dan ini masih baru kemasannya. Ya, kita lepas dulu tuh guys. Jadi benar-benar mobilnya rapi dan juga pada saat hand grip-nya pun juga sangat nyaman. Benar-benar enak banget karena mobil saya sendiri pun mobil Innova saya pasangin ini. Memang saya demen sih karena dengan tekstur modelnya juga lebih sporty aja dan semua beberapa fitur juga aktif. Nah, ya, teman-teman bisa lihat nih. Ini semua hitam di bagian interiornya. Jadi ya salah satu kelebihan untuk versi yang SC ini adalah berwarna hitam seperti ini. Lebih kelihatannya lebih garang sih, lebih maco. Bahkan sampai Alphard untuk tahun sekarang pun dengan generasi yang SC pun juga sama. Dia semua hitam kecuali versi yang ATPM. Jadi semua versi ATPM, versi yang tipe G dan tipe X dia pasti warnanya biji ataupun warnanya krim. Oke, yuk kita lanjut lagi untuk di bagian belakang. Kalau untuk di bagian belakang ini tidak terlalu banyak juga perubahan karena si bapaknya hanya untuk melakukan pengupgradean bumper aja deh. Karena dia lebih suka danah di bagian stop lampnya, dia masukkan ke biaya setir dan juga di bagian head unit Tesla seperti itu. Kembali lagi sih selera ya. Karena untuk paketan juga untuk bagian stop lamp ini ya yang model ada sand running segala macam itu memang opsional. Kalian bisa nambah, bisa juga enggak. Itu memang di luar paketan upgradean kita. Nah, paketan upgradean kita terdiri dari yang tadi depan full, kap mesin, fender, headlamp, dan juga di bagian bumper belakang seperti ini, dan juga berikut samping kalau versi khusus tipe ATPM atau tipe G. Nah, ini ya, belakang sudah terpasang, di mana ada double muffler. Untuk di bagian stop lamp, kenapa nggak di-upgrade? Nah, ini juga saya di video kali ini saya yang tidak membahas dalam hal-hal seperti itu karena durasinya juga lumayan cukup panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen tahu why nggak diganti ya, kenapa alasannya? Nah, nanti teman-teman bisa tinggal lihat di video kami sebelumnya, kita juga banyak banget melakukan reviewan hal-hal seperti ini yang memang harus dilakukan pemotongan bla 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 segala macam.
atau tinggal klik link yang ada di atas. Oke, untuk hasil pengerjaan mobil ini overall sudah rapi, sudah cakep, dan pas untuk lebaran mobil ini sudah cakep karena kita masuk di bulan puasa ya. Saat ini kita masuk di tanggal berapa nih saat ini tanggalnya? Tanggal 15 guys, jadi tinggal seminggu lagi, nggak hampir seminggu lah kita masuk di lebaran. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya, dan overall sudah rapi dan juga sudah sempurna. Oke, kalau yang pengen juga konsultasi mengenai tentang pengupgradean mobil Alphard ya, mobil Velfire dan mobil berbagai macam-macam jenis mobil premium deh, nanti teman-teman bisa hubungin aja nomor kami yang ada di deskripsi, dan juga jangan lupa di follow Instagram Bian Bodykit dan juga di TikTok. Thank you guys. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew.